Ada nggak, Bun? Uang kembalian ya, uang kembalian itu bukan hak kamu. Oke guys, kita cobain ini kira-kira bawa apa. Arizona. Wah, berarti bener guys tebakannya. Ayah itu. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. Guys, aku lagi main Squishy namanya Cat. Yang ini namanya Koya. Ini namanya Cookie. Ini namanya Shoki. Ya. Ya. Tolong dong buat belanja bulanan. Lagi enggak ada, susah nih nyari kerjaan dari kemarin. Nanti buat kebutuhan Leka gimana? Jajan, mainan, segala macem. Ya emang lagi enggak ada, ini lagi susah. Corona gini juga. Guys, aku mau minta es krim sama mainan. Halo, Bun. Bunda, ayah. Apa? Aku mau beli mainan sama jajan. Ada enggak, Bun? Bentar ya, lagi dicariin Bunda ya. Oke. Okay. Enggak ada nih. Ayah ada. Tapi receh. Ini bisa beli es krim, Leika. Ini banyak loh, Kak. Sama ini nih ya. Wah, banyak banget. 4.000 ya. Oke. Okay. Wah, makan roti enaknya pakai susu coklat. Yummy. Wah, susu coklatnya habis guys. Diam si Leika. Panggil Tompel. Pel, Tompel. Apa, Pak? Ini, aku mau makan roti pakai susu coklat. Ya, terus? Minta tolong ya. Oh, beli susu? Iya. Oke. Okay. Minta manis, well, seperti biasa. Oh, oke, okay, Pak. Cuma beli susu doang ya? Oke okay, deh, aku mau pakai masker dulu. Guys, aku mau beli es krim dulu ya. Yuk. Kita lagi ngapain, guys? Teman-temanku, kita intip yuk. Yuk, kita ambil dua aja nanti kita bayar. Udah. Guys, mereka ngambil dua, tapi bayarnya satu. Ayo. Bude. Halo. Aku mau beli es krim. Oke. Yummy. Ini jadi. Bude. Kak, bayar satu aja, Kak. Iya, Kak. Nggak mau. Kan ini duit orang tua aku. Nanti aku bisa-bisa aku dimarahin. Bye-bye semua. Bye-bye. Wah, aku dapat es krim nih dari uang sisa. Mau nggak? Mau. Kamu kan disuruh beli makanan. Kenapa sisa uangnya kamu beli es krim? Loh, kan sisa uang ya nggak apa-apa dong. Loh, Tompel. Sisa uangnya harusnya dikembaliin sama ayah bunda. Kamu tuh gimana sih? Ya gak apa-apa dong, kan uang sisa. Tapi tuh harus dikembaliin. Gak baik tahu. Aku bilangin ayah bunda. Aku gak mau jadi temanmu lagi. Bye. Wah, gimana nih? Dimarahin Leika. Wah, gimana ini? Aku pulang dulu ya. Ya. Ayah, si Tompel kan tadi ke warung. Dia beli ini, terus kembaliannya dia malah beli es krim buat gengnya. Loh, enggak yo. Iya, ini ayah, masih ada kembaliannya sama. Nih. Loh kan tak kasihnya uangnya 50.000, Pel. Iya, tapi susunya yang di warung sebelah 48.000 harganya sekarang. Ketahu aku ini cuma harganya 15.000. Iya, percaya kalau sama kamu. Kamu gak pernah bohong. Gak boleh gitu, Pak. Mulai sekarang kamu tidur di luar aja udah. Weh, juga gak boleh gitu juga. Itu namanya gak baik. Pokoknya hal yang gak baik itu gak boleh dilakukan. Uang kembalian ya, uang kembalian itu bukan hak kamu. Wah, maaf ya guys. Aku udah ngelakuin hal yang salah. Aku nggak akan ngelakuin hal itu lagi. Aduh, aku mau minta maaf dulu nih sama Pak Hilman, sama Leika. Sayang, pinter gitu dong jadi anak. Bunda, tahu nggak tadi? Wah,
Pak, saya mau minta maaf ya, karena tadi kelakuan saya yang gak baik. Kamu tahu gak, uang 50 ribu kembaliannya cuma 2 ribu. Kok gitu, Pak? Udah tahu lagi susah, kamu tuh gimana sih? Iya, tadi aku kilaf pengen es krim sama geng-gengku. Ya. Kalau pengen es krim itu tinggal ngomong, minta aja. Ngomong dong, kan kita nggak tahu. Masa bisa beli sebanyak itu kembali cuma 2.000? Kamu kalah sama Leika ya? Tahu si Tompel nih, gimana sih? Ah, bikin adiknya jadi ikut-ikutan nanti. Aku janji nggak bakal ngelakuin hal kayak gitu lagi. Bener. Bener. Janji. Nggak bakal ngelakuin kayak gitu lagi. Bener. Bener. Yeay. Harus ngelakuin hal baik ya. Oke. Dari dimulai sejak dini. Tuh. Oke, gitu, Leika. Jadi kamu nanti jadi contoh yang nggak baik buat Leika. Iya, nanti gedenya jadi apa? Koruptor. Tidak, aku jadi koruptor. Tomorrow. Aku tadi selesai sekolah dikasih sama Miss itu ini guys, nih pelajaran panca indera. Nah, jadi ini tuh ada mata, bahasa Inggrisnya eyes, terus ini nose tuh hidung. Nah, ini tuh tanya, terus ini tuh kuping, terus ini tuh lidah. Tapi guys, masalahnya aku tuh nggak tahu. Ya itulah. Yuk kita coba tanya ke ayah. Tompel lagi mijitin ayah nih. Kamu ngapain sih malah gangguin ayah di sini? Ikut dong. Pijitin juga. Enak loh. Pel, kamu ngapain ke sini? Aku nggak tahu tentang Pelindra. Pengindra? Nama orang? Wah, ini mah gampang, Pak, kalau saya nih. Jadi, panca indra itu ada 5. Ada mata, hidung, mulut, telinga, sama merasakan. Nih, misalnya telinga. Baunya bikin aku. Nah, ya punya ide nih. Gimana kalau kita challenge aja, Leika? Apa ya? Jadi nanti kamu dan Tompel bisa menebak semua 5 panca indera. Betul nggak, guys? Oke, kita lihat challenge-nya. Jangan lupa klik tombol loncengnya, guys. Ya, challenge-nya seperti apa? Oke guys, aturannya adalah jadi untuk pendengaran, peraba, perasa, penglihatan, penciuman ini harus tutup mata, guys. Oke guys, kita cobain ini kira-kira bawa apa? Coba buka. Tawa lagi dia, parah banget. Oke, sekarang ayah yang akan cobain, guys. Oke. Oh iya iya iya. Ternyata belum tutup, guys. Aku tahu ini apa, guys. Aku tahu ini leher kan? Leher, iya enggak? Wah, Pak, giliranku nih, aku pasti bobok. Udah, gak usah banyakan ngomong. Kita ambil yang Leika. Dari tadi kan penciuman ya, indranya ya. Ini harus perasa, guys. Oke, guys, nih, lihat ya. Lihat ya nih, guys. Oh, no. Wah. Apa, tebak dulu. Terasi ini, terasi. Oke, guys, sekarang giliran ayah gendong. Apa yang perlu aku harus coba? Nih. Oke. Rasanya. Dia belum minum kah? Dia belum minum kah? Ada asinnya. Ada asinnya. Dapat campuran garam. Ada asinnya. Wah, berarti benar guys tebakannya. Ayah itu. Oke guys, tadi itu adalah contoh indera penciuman dan perasa. Nah, kita lanjutkan indera
peraba. Wow. Sekarang Leka kita tutup matanya guys. Ini lihat ya guys, ini barangnya yang mau buat diraba. Cobain ya. Nah. Pasir kinetik. Oke guys. Karena ini mainannya Leka ya pasti dia tahu. Ini sekarang aku raba ya. Coba ya. Keramba itu pakai tangan bukan pakai muka masa begini. Ini namanya sulam. Wow, benar kan? Oh, sekarang giliran aku. Oke, guys, coba guys. Ini. Wah, ini kaki. Oke, pendengaran. Suara apa ini? Coba guys. Apa ya? Kipas angin. Coba buka. Wah, kejadikan truk. Nah guys, sekarang giliran Leka untuk mendengarkan apa ini. Wah, kipas. Hah? Kipas. Ini tangan ayam. Oke, karena kata Anjas kalah harus push up. Tiga berantai. Oke, yo, naik. Ayo. Aduh. Guys, masa udah kalah ini. Oke, terima kasih udah nonton video Leka. Jangan lupa like, komen.